Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola, bola, dan bola. Di Twitter dua hari ini masyhur hashtag Ganyang Malaysia. Jelas saya di sini lebih mengedepankan jujur dalam melihat fakta. Menteri Olahraga Malaysia baru-baru ini sampai mengatakan bahwa yang terjadi semuanya adalah hoax. Kok jadi mirip sama yang ono loh? Dengan cepat pokoknya mengambil kesimpulan. Yang onono ketika berseberangan pendapat sama dia atau yang mengkritik dia, serta yang dekat sama habaib atau ulama yang selalu bicara jihad, syariah dan khilafah, dicap radikal. Lu radikal, lu radikal, lu radikal. Lu hoax, lu hoax, lu hoax. Sama. Kacau memang ini bro. Kacau, kacau. Usut tuntas kasus saudara kita itu. Pokoknya jangan mau disogok. Berbuatlah yang adil. Semoga optimisme kemenangan di kita terus berkobar dan bersatulah. Pokoknya penyikapan masalah ini wajib adil. Kita semua bersaudara, ingat itu. Satu akidah, satu kiblat. Sudahi pertengkaran ini. Dan solusi nyata jelas datang dari Islam. Yang akan menguraikan masalah-masalah yang ada. Karena di dalam Islam, keadilan itu adalah salah satu hal yang terpenting dalam bangunan ajarannya. Juga yang terakhir, bahwa ini semua karena nasionalisme. Nasionalisme membuat ukhuwah Islamiyah terkotak-kotakkan. Dan kita disibukkan dengan masalah-masalah yang membuat tali ukhuwah Islamiyah rapuh dan hancur. Dan ini yang tertawa mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam. Yahudi dan Nasrani, laknatullah alaih. Terakhir, maka berdamailah Malaysia dan Indonesia. Malaysia meminta maaf ke Indonesia dan Indonesia meminta maaf ke Malaysia. Clear insyaallah. Mari bersatu wahai umat Islam sedunia dengan ukhuwah Islamiyah di bawah bendera panji Rasulullah, Ar-Raya dan Al-Liwa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.